yang pernah hadir di tempat ini dan mereka untuk mengikuti seminar nasional dengan tema meningkatkan kualitas demokrasi di UPI 2014. Moderator untuk masuk sesi diskusi. Ekspektasi masyarakat dari pemilu, partisipasi masyarakat dari pemilu tahun 99 sampai 2009 yang terakhir itu sebenarnya merupakan, menurut saya adalah sebuah otokritik, gambaran otokritik yang sangat keras terhadap partai politik. Prinsip demokrasi itu keterwakilan, bukan keterpilihan. Untuk itu seluruh masyarakat Indonesia harus diwakili. Maka untuk melengkapi keterwakilan itu, rancangan Founding Fathers, MPR itu terdiri dari partai politik atau TPR yang direkrut dari partai-partai politik, utusan golongan, dan utusan daerah. Nah, sehingga apakah partai politik terbuka? Sesuai dengan kaidah demokrasi sekarang, tidak. Dua oligarki ini yang justru menguasai partai politik. Media sama. Media juga ada oligarki kapitalis di kalangan media, sehingga ruang publik itu boleh dikatakan dikooptasi oleh segelintir kapitalis. Nah, untuk itu maka saya kira perlu ada perbaikan ke depan kalau kita ingin menuju pada kualitas demokrasi yang lebih bagus. Yang menarik dari Bapak Tinggi tadi. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Masinton, Mas Haribu. Terima kasih kepada kawan-kawan Majelis Politika. Nah, saya rasa dalam proses 15 tahun reformasi yang tidak mengalami kemajuan apapun, ya, bukan reformasi itu tidak menghasilkan sesuatu, tapi kemajuan yang cukup berarti buat masyarakat itu dalam konteks kesejahteraan itu belum mencapai ke sana. Demokrasi hari ini, umpama kebebasan kita berkumpul begini, ini adalah buah dari reformasi. Kebebasan pers, mendirikan organisasi apa segala macam, itu dari buah dari perjuangan reformasi itu. Apa tantangan untuk meningkatnya kualitas demokrasi ke depan? Tentu partai politik adalah salah satu instrumen dalam negara demokrasi. Ada gagasan-gagasan besar untuk mewujudkan Indonesia itu sendiri. Sekarang memang betul, hampir semua partai politik kehilangan apa napas ideologinya. Entah itu PDIP, sorry Mas Ito. Meskipun sekarang telah coba diupayakan dibangun kembali dengan melakukan apa pendidikan-pendidikan kader dan diisi oleh sejumlah orang-orang yang berpikir apa kecenderungan untuk nasionalis. Tapi ini baru belakangan ini, 1-2 tahun terakhir ini. PKN misalnya, yang tadinya diharapkan ya apa mewujudkan sebuah Islam yang baru, yang segar. Karena bagaimanapun PKS kan adalah dari tarbiyah dari waktu Muslimin sangat dipengaruhi oleh teman-teman di Mesir, juga bisa memberikan aspas baru kepada politik Indonesia. Itu pun juga ternyata ya terseok-seok juga, bahkan akhirnya ya kita tahu akhirnya proses komersialisasi, proses apa kapitalisme itu sudah memakan PKS itu sendiri. Reformasi itu kan diawali pergerakan 98 begitu. Nah hari ini aktivis 98 kemana gitu? Ketika demokrasi itu sudah kebebasan, kemudian kebebasan pers sudah bebas, nah mana apa namanya pengawalan aktivis 98 itu terhadap perubahan yang sudah dilakukan kemarin itu gitu? Apakah mungkin dengan kualitas demokrasi kita yang tidak terukur itu menjadikan indikasi bahwa negara luar pun bisa akan melihat Indonesia tidak bisa menjadi contoh demokrasi yang cukup sehat? Jadi sistem demokrasi itu harus dikawinkan dengan kultur masyarakat setempat. Kalau tidak match dengan kultur masyarakat setempat akan gagal. Nah, menurut saya, menurut Angkatan Darat, bahwa justru demokrasi
yang dibangun oleh para founding fathers dulu, Bung Karno, CS. Itulah demokrasi yang membumi di Indonesia. Jadi 98 itu adalah gerakan yang dipelopori mahasiswa pada saat itu menonton bagian dari kesinambungan pergerakan sebelumnya gitu, dalam menentang otoritarianisme Orde Baru yang sangat anti demokrasi itu. Nah, lantas dalam 15 tahun reformasi dan demokrasi itu tahun-tahun aktivis 98 kemana? Kan gitu. Nah, tahun-tahun aktivis 98 itu bukan tidak setia dengan idenya, tetap setia. Tapi ada proses reformasi yang dibajak. Nah gitu loh. Dibajak, idenya dibajak, kemudian orang-orangnya itu juga orang-orang yang menunggu di tikungan kira-kira gitu ya. Nah kemudian ide reformasi ini diambil oleh mereka dan kemudian hanya dijadikan jargon saja, tidak dilaksanakan. Makanya saya katakan tadi bahwa pentingnya kita secara pribadi atau dengan orang-orang lain membentuk asosiasi-asosiasi bersifat rela ataupun terorganisir untuk kemudian menjadi pengawas, pengontrol, bahkan kemudian memberikan masukan kepada partai politik. Demikianlah diskusi kita. Terima kasih kepada seluruh pembicara yang sudah hadir dan memberikan argumentasinya.